nih. Ayo. Aduh, bocor lagi ya? Hah? Bulan lepas bocor belakang. Ni sudah bocor depan. Begitulah hidup ni, Asing. Tak semuanya indah. Hei, selipar pun putus kah? Tadi ada kereta pandu punyalah laju, Asing. Hampir nak terlanggar aku. Ha, aku break sampai putus selipar ni. Pakai selipar aku ni. Okey. Dah siap. Siaplah. Kejap-kejap bocor, aduh. Ha? Macam biasa, Asing. Eh, si Umar cuti semester kan? Ya. Ha, bila balik? Hari ni. Si Khalid? Entah. Bila lu, Asing? Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Cik apa? Dari kasut saya. Tadi tak kat sini tadi. Tak apalah. Benda dah hilang macam mana, eh? Macam inilah, Cik. Kebetulan saya ada bawa selipar lebih. Cik pakailah. Tak nyusahkan ke ni? Eh. Tak adalah. Lagipun takkan Cik nak balik berkaki ayam. Terima kasihlah. Ni, nama siapa? Nak pergi mana? Beg sekepsa ni? Nama saya Umar. Saya nak balik rumah. Cuti semester. Sekejap. Nah. Duit apa ni? Selipar. Tak payahlah, Cik. Saya ikhlas. Alamak. Hello. Waalaikumsalam. Ya, saya kat masjid lagi ni. Kejap lagi saya sampai insya-Allah. Ha. Nah, stop. Waalaikumsalam. Eh. Ayah. Buat apa ke sini? Kenapa? Tunggu orang lain ke? Tak adalah. Umar telefon abang tadi. Tak berjawab. Kenapa tak telefon ayah? Tak nak susahkan ayah. Susahkan apa pula? Dari kecil sampailah kamu besar. Ayah besarkan kamu dengan beca ni lah. Kamu dah malu dah naik beca ayah ni. Ha? Macam tu pula ayah ni. Dahlah. Ayah duduk sebelah. Biar Umar kayuh. Tak payah lagi pun kamu penat. Ni dah kerja ayah dah. Siapa tak kamu duduk sini? Eh, tak ada. Ayah duduk sebelah biar rumah kayu. Dah lama tak kayu ni. Duduk sebelah. Yalah. Allah, ayah duduk macam inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Orang biasa. Dik, mana aku nak cari beca Pak Rahman, eh? Pak Rahman? Kenapa? Aku nak naik beca dia. Oh, hari ni dia tak ada, Kak. Akak naik beca saya je lah. Tak apalah. Terima kasih. Apa yang bagus nak beca Pak Rahman?
Wah. Ayah sambung kayu balik ke? Ha, sambung sekejap sampai malam. Nanti malam ayah jangan lupa kita makan sama-sama eh. Ha, iyalah. Eh ya. Hmm. Macam mana ayah tahu Umar balik hari ini eh? Apa saja yang berlaku dalam hidup ayah, ayah akan sentiasa ingat. Kamu pernah bagi tahu ayah dulu kan? Ya, ayah pergi dulu. Assalamualaikum. Assalam. Elok-elok kayu ya? Ya, 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 ya. Silakan tuan. Okey. Oh. Pusing Bandar Melaka boleh? Tuan cakap Melayu? Dari mana saya boleh dapatkan di kepala pak cik tu? Oh. Ini. Ah. Oh. Ini tanjak tuan. Oh. Cubalah pakai. Boleh, boleh. Ya, ya. Okey. Macam ni. Ya, betul. Wah. Wow. Satu kenangan bagaikan roda punya pusingan, begitulah hendaknya kehidupan. Akan kulakar tiap titisan biar menjadi satu kenangan bagaikan. Sini kebanyakan sini kedai-kedai jual baju, okay, kebanyakan tradisional. Sebab ini semua bangunan-bangunan lama tuan. Oh. Sampai. Ah, ya tuan. Okey. Terima kasih. Terima kasih tuan. Okey, thank you. Pak cik. Pak cik. Pak cik. Pak Rahman. Takkan. Sabar Khalid eh. Jaga sampai lah. Sabar. Oh, tak apa. Hari ini tak ada buat apa saya pun. Boleh tunggu. Tu dia sampai dah klien kita. Terobat Encik Khalid. Hai, hai. Khalid, bahasa Melayu dia kelas.
Oh, boleh sedikit-sedikit. Cik Robert, apa khabar? Khabar bagus, bagus. Kalau macam tu mari saya tunjukkan. Okey. Ini sebahagian yang ada dekat sini. Kita ada banyak lagi kat ruangan lain. Boleh okay, tengok dulu? Right. Sampai pun. Bang, saya bayar separuh boleh bang? Eh, apa hal pula nak separuh? Kawan saya duduk atas, saya duduk bawah. Naik ke matu pinggan saya bang. Eh, tak ada, tak ada. Saya kayu satu bandaraya Melaka tadi. Awak nak bayar separuh pula. Awak bayar penuh dulu, nanti saya beli tilam untuk awak. Terima kasih bang. Okey. Hello. Ah, kau tunggu situ jap. Aku sampai lagi. Okey, okey. Kau datang tak esok, Man? Pergi mana? Eh, pergi mana, pergi mana? Kau sekejap dah lupa. Kan esok ada mesyuarat persatuan. Aku tak janji aku boleh pergi, Man. Sebab aku ada hal. Ada hal? Hal apa pula ni, Man? Aku ada jumpa seseorang. Ah, tapi tak apalah, Mai. Kalau sempat aku datang. Ya? Yalah. Allah. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana, Mr. Robert? Lukisan seperti ini jenis avant-garde. Lukisan seperti ini ada banyak di negara saya. Oh, jadi kalau macam tu, Cik Robert cari lukisan macam mana? Saya mahu mencari lukisan yang lebih tempatan. Jenis yang ada moment scenery. Nak nak cari. Nanti saya cuba usahakan, Datuk. Kenapa gambar ni ada kat sini? Baiklah, kita dah dapat kata sepakat mengenai
perbincangan kita tadi. Jadi, ada apa-apa perkara lain? Saya Tuan Pengerusi. Minta maaf semuanya, minta maaf. Nak bagi tahu ni sebab bukan apa. Ada pelanggan yang mengadu dengan leha. Dia bagi tahu bahawasanya kita ni, di antara kita, kita ni letak harga tinggi. Melampau-lampau sampai dua kali ganda. Apa cerita ni? Isu besar kita sekarang ni, penarik beca lagi ramai daripada penumpang. Penumpang pula, kita duk rebut. Bila dapat penumpang, kita baginya harga tinggi. Kononnya nak tampung kos sara hidup. Tak boleh tu kan? Tak boleh tak macam boleh. Tu. Faham, Leha. Faham sangat-sangat. Memang ada di antara kita ni memang nak guna duit. Memang terdesak sangat nak pakai duit. Tapi janganlah sampai macam tu. Orang pun dah berkira-kira nak naik beca. Lepas tu nanti nak orang cakap beca dah tak relevan lagi. Langsung tak ada orang nak naik. Tak nak. Saya setuju dengan Leha. Perkara-perkara macam inilah yang membawa imej yang buruk kepada pengayuh beca. Cerita mulut ke mulut. Zaman canggih, ada pula kaki viral. Bila orang datang Melaka, orang tak nak naik beca. Siapa yang rugi? Kita juga yang rugi, betul tak? Betul ke tidak? Betul! Ni. Ada lagi satu cerita yang saya dengar ni. Pasal penarik beca kita. Ada yang tangan panjang sekarang ni curi barang penumpang. Dalam beg, barang-barang berharga. Ini sangat memalukan persatuan beca kita. Ya. Cari orang dia. Cari, berdoa. Sabar. Bawa bertenang semua. Saya akan ambil berat tentang hal-hal yang dibangkitkan. Sebagai pengerusi, saya senantiasa memberi perhatian penuh dengan AJK. Nak tanya ni, Rahman mana? Tak tahulah. Dia mana ambil peduli hal kita? Tak maklum je. Maafkan aku, ya Allah. Aku tak mampu. Allah. Lihat, bang. Kau main berat lagi beg ni. Belanja kau dekat asrama nanti tu. InsyaAllah cukup, Mak. Lagipun Abang Khalid ada bagi duit tadi. Cantik lukisan tu, ya? Sekejap lagi Ayah nak jual lukisan-lukisan tu dekat bandar. Ni Mak betul tak ada apa-apa ke, Mak? Kalau tak, Khalid bawa Mak pergi klinik dulu. Tak ada apa-apa. Sikit je. Lagipun Ayah kau kan ada. Nanti dia boleh jaga Mak. Alah, kalau macam tu, Khalid pergi dulu, Mak. Yalah. Sekejap. Tunggu, Mak. Ayah. Elok, Mak. Gila-gila, elok, Mak. Kalian nak cakap sikit dengan Ayah ni. Apa dia tu? Ni, Ayah. Kalian rasa Ayah tak payahlah bawa beca lagi, Ayah. Lagipun duit gaji Khalid, kerja tu rasa cukup tampung kita sekeluarga ni. Kamu ni tak habis ungkit hal tu lagi, ya? Kalau kamu nak bagi duit, sekadar cukup kamu bagi pada Mak. Pada adik kamu rumah. Tentang Ayah, kamu tak perlu risau. Khalid bukan apa, Ayah. Lagipun Ayah dah lama dah bawa beca. Kalau boleh, Khalid tak nak Ayah bawa lagi. Tak biasa susah-susah untuk kami. Lagipun Mak tak sihat. Kalau Ayah ada, Ayah boleh tengokkan Mak. Sekarang kamu nak sekolahkan Ayah pula? Macam tu. Nih. Dengan beca ni lah, Ayah menyara kamu sampai kamu berjaya. Kamu faham tak? Sudahlah tu, Bang. Lid. Cepat hantar adik kau rumah ni. Nanti kan lambat dia masuk asrama. Balik pergi dulu, Mak. Mak pergi dulu, Mak. Pergi elok-elok tau. Jaga diri, Mak. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye, Mak. Hai.
Khalid, kenapa ni? Ayah, mak ayah. Memang dah tak ada ayah. Mak. Mak. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Tuhanku. Sampai sekarang anakku tak tahu apa salahku. Anak aku ingat yang aku. Dan bila semua tercipta hanya untukku merasakan semua yang tercipta hampa hidup terasa. Tapi kita dah selalu buat pameran lukisan-lukisan macam tu, Datuk. Khalid, kamu kena faham. Kenapa kita tak sudah-sudah sanjung karya orang luar? Sedangkan karya tempatan banyak yang bagus. Itu maksud Mr. Robert. Maksud Datuk macam mana? Khalid, kamu anak jati sini. Anak jati tempatan. Buat apa nak cari benda yang jauh di mata? Kalau dekat di mata, banyak yang cantik, yang bagus, yang hebat. Cuma kita tak perasan. Kalau macam tu, macam mana isteri kamu? Alhamdulillah, Datuk. Sedang menunggu hari je. InsyaAllah.
Tak lama lagi kamu akan jadi ayah. Besar tanggungjawab tu kali. Satu momen sendiri yang boleh kita ilhamkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, mari makan sekali. Pandainya kamu masak. Duduk asrama, ya, kena rajin masak. Barulah jimat sikit. Duit kamu macam mana? Cukup kat asrama? InsyaAllah cukup. Lagipun Abang Khalid selalu juga kirim duit kat rumah. Kalau tak cukup duit, beritahu ayah. Jangan minta orang lain. Yalah. Tak sangka ayah masih melukis lagi. Tadi kan rumah ada naik atas tu tau. Nampak? Lukisan tu semua dah tak berguna. Tak ada seorang pun minat pun. Lagipun ayah nak buang semuanya nanti. Tapi ya, rumah rasa... Sudah. Ayah cakap lukisan tu semua dah tak berguna. Ayah masih marahkan Abang Khalid. Abang, nampak rungsing sangat ni. Kenapa? Entahlah, Aisyah. Abang ada masalah kerja? Klien saya tu. Tapi tak ada apalah. Saya selesaikan sendiri. Awak tu pergi tidur. Sekarang ni awak perlu banyak rehat. Ya, Abang. Abang tu kerja-kerja juga. Tapi jangan lupa pula nanti. Tarikh temu janji Aisyah pergi klinik. Saya tak lupalah. Aisyah masuk tidurlah. Sini ya, pelan-pelan. Ayah tahan sikit ya. Tahan sikit. Rumah picit ni. Ya. Sekarang ni siapa pula? Umar ya.
bagaikan roda punya pusingan, begitulah hendaknya kehidupan. Akan kulakar dia titisan, biar menjadi satu kenangan. Bagaikan roda punya pusingan, begitulah hendaknya kehidupan. Dan aku ini jalan hidupku. Meski ku tahu bila sampai waktu, atas riba abang. Ayah dekat mana? Ayah tengah sibuk seronok pergi jual lukisan-lukisan tak guna dia tu. Kau pandai bercakap. Kalaulah Becah ni ayah hias, letak gambar-gambar katun, lepas tu lampu lilap banyak-banyak, mesti meriah ya. Khalid, kawan-kawan ayah dah ramai dah buat yang bertema katun-katun ni. Terus gerang ayah cakap, bukan jiwa ayah lah. Tak apa macam ni ya. Umar ada terfikir satu perkara ni tau ya. Apa kata kita ubah becah ayah jadi beca elektrik? Tak penat kayu. Lagipun Umar ada belajar benda ni dekat universiti. Umar, kalau beca guna elektrik, tak adalah keunikan dan keistimewaan Melaka. Beca Melaka ni adalah konvensi dan warisan. Tapi ada satu ayah, kalau ayah masih dengan konvensi ayah tu, kuranglah sikit ayah nak dapat pelanggan, sebab pelanggan kita ni dia suka beca yang nampak moden, menarik. Itu yang jadi kesukaan. Khalid, Umar. Hidup kita ni macam roda. Sentiasa berputar. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Begitu juga dengan nikmat rezeki. Kita manusia ni tak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Bila dapat rezeki yang sikit, kita tak pernah bersyukur. Ni kan pula dapat rezeki yang banyak. Faham tak maksud ayah tu? Faham ya. Betul ya. Tak maknya?
Abang. Cukup ni, sambal ni cukup. Tak boleh makan banyak. Asal? Sambal. Buasih? Engkau bila tak boleh makan banyak sambal, buasih. Dah umur ni tak boleh makan banyak-banyak sambal. Jaga perut. Orang tahulah, kalau orang tak boleh makan sambal banyak tu, mesti buasihnya. Engkau mana ada sebab dia lain? Lain. Usah bergaduh daripada rezeki. Makan je. Dah. Singa dah mengamuk. Kau biar betul-betul lepo. Lah, betul lah. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri ni. Ha, dia minta dekat pelanggan dia sampai RM100. Mau dia tak marah pelanggan tu. Ha. Ya, Pak Mail, aku sendiri dengar nampak terjerit-jerit Mak Saleh tu. Mangga dia kisah dia menolong belah macam tu. Dia macam tak ada perasaan. Apa? Ni, memang betul lah. Pak Rahman ni lah punca benda yang berbangkit dalam mesyuarat tu hari. Nanti. Boleh tak kalau kau jangan tuduh Pak Rahman yang bukan-bukan? Aku kenal Pak Rahman lah. Pak Rahman bukan macam yang orang kau sangkakan. Faham? Tak. Ini bukan tuduh. Ni dah sampai dua orang saksi ni. Ha, apa masalah tuduh-tuduh apa lagi? Kenapa tak nak makan pula tu? Tak selera lah. Dan tak selera. Tak payah kisahkan ambil makan ni. Buasih lah apa, tak lemak pedas lah apa lah. Makan lah. Biarlah. Dia merajuk-merajuk lah dekat situ. Allahuakbar. Cik, cik tak apa ke? Boleh bangun tak? Boleh bangun? Allahuakbar. Cik, saya minta maaf, cik. Saya salah. Saya minta maaf. Saya salah. Tak apa, tuan. Tak ada apa-apa. Ni, becak cik rosak ni. Tapi takut saya bayar ganti rugi. Tak payah susah-susah, tuan. Sikit je pun. Nanti saya hantar bengkel asing. Cik, tak boleh, cik. Saya salah. Saya kena ganti rugi. Tak boleh kerja cik hari ini. Ambil. Saya ganti rugi. Tak apa, tuan. Jangan. Jangan. Tolong ambil. Tolong ambil. Terima kasih, tuan. Sama. Epo, buat apa? Tengah kerja dah, buat apa lagi kau ni? Kau ni buat apa turut segat kat sini? Tu kan klinik ibu dan anak tu, bawa bini aku cakap. Aku ada benda nak cerita kat kau ni. Memandangkan kita ni dah berkawan lama kan, dari sekolah lagi, kau pun kerja bagus. Jadi, macam ni aku tak nak lah orang pandang serum kat kau. Kau ni, pasal apa pula? Aku cerita kan kau marah pula kat aku, bergaduh pula kita ni kan. Cakap pun tidak macam mana aku nak marah. Cuba cerita apa maksud kau. Betul eh? Macam ni. Ni pasal Pak Rahman. Kenapa dengan ayah kau? Ayah kau banyak buat hal sekarang ni. Persatuan beca dah banyak bising dah ni. Abang? Ya, aku pergi dulu lah. Aku pun minta dia dulu. Seng.
apa dah jadi? Ha? Takdir. Takdir? Ha? Eh, kau okey tak? Ni langgar apa? Macam biasa, Sing. Eh. Berapa lama boleh siap? Satu, dua hari. Dalam satu, dua hari. Satu, dua hari. Aku nak buat apa? Macam itulah perancangan rumah. Bagus rumah. Akak sokong kau 100%. Abang bukannya tak setuju dengan rancangan rumah tu. Cuma perlukan modal yang besar. Cuti nanti. Rumah nak buat apa? Entahlah. Cik kerja sambilan kot. Kerja sambilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Beca ayah mana? Ayah? Ayah apa khabar? Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Cucu ayah nak keluar. Dah tak lama dah, ya. Ni, baby boy. Ayah. Cuti-cuti ni, Umar ingat nak pinjam beca ayah boleh? Nak kayu. Jadi penarik beca macam ayah. Ayah. Ni Khalid rasa lepas ni ayah tak perlulah nak bawa beca tu lagi. Lagipun Khalid... Tak habis, habis ungkit hal tu. Apa masalah kamu? Ayah bawa beca atau tak? Ha? Aisyah nak cakap sikit boleh? Aisyah nak cakap apa? Abang dengan ayah tu sampai bila nak macam ni? Entahlah. Awak bukan tak tahu ayah tu macam mana. Keras hati dia. Tekil. Apa bezanya abang dengan ayah tu? Sama-sama tegil. Arwah mak pun dah bertahun-tahun meninggalkan abang, kan? Ayah tu, bang. Luaran dia je nampak keras macam tu. Tapi kasih sayang dia pada abang, pada umar, tak pernah padam tau. Sembunyi kat hati dia. Kamu tak tidur lagi, Umar? Belum lagi, ya. Ada kerja sikit nak buat. Betul ke kamu nak buat beca macam ayah? Kamu kan ada ijazah cantah kerja becanya. Adakah penarik beca dianggap tak berjaya, ya? Kerja macam angkasa dianggap tak berjaya juga. Sebenarnya, Umar bangga dengan ayah. Tak semua orang boleh buat kerja macam ayah. Bertahun lamanya. Kayu demi kayu. Ada orang kayu hanya belahan. Ada orang kayunya laju. Walaupun berbeza, tapi
tujuan yang sama. Untuk berjaya dalam bidang masing-masing. Tanjak? Hmm? Tanjak? Tanjak ni kan melambangkan Melayu, ya? Tradisi kita, adab kita, adat kita, budaya kita. Lepas tu tanjak ni kan, dia ada macam-macam maksud. Lukisan yang mempunyai ciri-ciri tempatan. Apa yang kamu berdua faham ciri-ciri lukisan macam ni? Mungkin dari segi sejarah Melaka itu sendiri. Antara contohnya dari segi bangunan sejak daripada zaman penjajahan Melaka tu. Bangunan boleh diterima selain daripada itu? Pada pendapat saya, Cik Khalid, mungkin lukisan yang dipaparkan ini menunjukkan keistimewaan Melaka. Setiap negeri ada keistimewaan masing-masing. Keistimewaan masing-masing. Betul. Antaranya? Beca. 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 Yo, Ma. Sana, ya. Ni ayah nak turun kayu lah ni. Ah, iyalah. Kamu juga yang cakap semalam ada orang kayuhnya perlahan, ada orang kayuhnya laju. Lagipun, ni jelah yang ayah boleh buat. Ya, ayah pergi dulu. Assalamualaikum. Yalah, ayah. Baik-baik, ayah. Mama tolong. Ya. Terima kasih, Mama. Ayah pergi dulu, ya. Assalamualaikum. Kesalam. Elok-elok jalan, ya. Oh. Epoh mana? Dia ada penumpang. Alhamdulillah, rezeki Allah. Memanglah rezeki dia. Kita ni macam ni sampai bila ni, Pak Mail? Daripada tadi seorang pun tak ada. Saya ni kalau Pak Mail nak tahu lagi rela penat mengayuh tahu daripada penat menunggu macam ni, ha. Sabar, Leleha. Sabar dah lama dah, Pak Mail. Saya ni anak-anak sekolah lagi. Pak Mail anak dah besar panjang. Bolehlah sabar. Leha, kita ni nak berpegang kepada rezeki semua ditentukan oleh Allah Taala. Sekarang ni semua orang susah. Ni nak tanya. Ada nampak Pak Rahman tak? 2-3 hari ni langsung tak nampak muka dia. Nak bicara ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak. Rezeki Allah. Ya, rezeki Allah. Hati-hati. Insya-Allah. Nak pergi ke mana, Dek? Allahu akbar. Allah, minta maaf lekat pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan raya.
Eh, sini. Kejap. Ha. Beria cari aku. Apa hal? Pasal ayah aku lagi? Eh. Kau macam tahulah, eh. Aku dah macam-macam dengarlah cerita pasal ayah aku tu. Pening aku. Wah. Ni hal lagi besar ni, hal terbaru ni. Aku rasa kau je yang boleh selesaikan dengan Pak Rahman. Apa benda pula kali ni? Macam serius je. Kes berat ni. Sekarang ni makin jadi-jadi pula. Menarik beca curi barang penumpang. Ada yang cakap Pak Rahman punya kerja. Eh, kau ni. Kau jangan macam tu, Epo. Mana boleh main tuduh-tuduh macam tu kalau tak ada bukti? Lagipun ayah aku tak macam tulah. Eh, ni bukan tuduh-tuduh. Ni, penumpang sendiri bagi gambaran memang Pak Rahman punya kerja. Eh, elok aku rasa kau suruh Pak Rahman berhenti dah buat becah. Eh? Kau jangan main-main, Epo. Kes berat ni. Kalau kau tak percaya tak apalah. Aku cuma bagi tahu kat kau je. Ah, tak pun kau selongkar bilik Pak Rahman. Assalamualaikum. Ada apa, Ma? Ya, ya, ya. Lepas penumpang ni ayah balik, ya? Ya, Ma. Ya. Waalaikumsalam. Cik. Maaf ya. Kita pergi sekarang. Kecik, apa ni, bang? Thank you.
Ada apa ni? Abang selongkar bilik ayah. Cari apa? Khalid dah tak tahanlah ayah. Orang cerita macam-macam pasal ayah. Khalid rasa kan? Rasa apa? Rasa malu? Eh, cerita apa yang kau dengar ni, bang? Satu persatu, ayah. Mula-mula orang kata ayah main harga. Lepas tu orang kata ayah tipu pelanggan. Dan sekarang ni pula, ayah curi barang pelanggan. Apa benda ni, ayah? Dah sebab tu kamu selongkar bilik ayah? Nak cari barang curi? Astagfirullahalazim. Eh, tu semua fitnah lah, bang. Takkanlah ayah nak buat macam tu. Kamu percaya semua cerita-cerita tu pasal ayah? Khalid tak percaya, ayah. Tapi orang cerita buruk pasal ayah. Sebab tu dulu, Khalid kata ayah tak perlu nak bawa becak lagi. Daripada arwah mak ada, Khalid bagi duit dekat ayah tiap-tiap bulan. Sebab apa? Sebab Khalid tak nak ayah kerja. Ha? Tapi apa ayah buat dengan duit tu? Apa ayah buat dengan duit tu? Bagi ayah, cukup sekadar anak-anak ayah masih percayakan ayah. Hati kau cakap dengan ayah macam tu, eh? Kau diam, Umar. Abang dah lama pendam benda ni. Ayah tu memang keras kepala, degil. Abang kerja, kena tampung untuk tampung keluarga ni, tahu tak? Tapi ada ayah dekat ayah, bang. Ada! Kamu selalu ungkit pasal duit. Hmm? Duit yang kamu bagi pada ayah selama ni, ada dalam. Tak terusik walau satu sen pun. Ambil semula duit-duit kamu ni semua. Buat yang apa kamu suka. Atau kamu bagi pada Omar untuk buat modal. Ayah, kalau kamu dah hilang kepercayaan kamu pada ayah, ayah terima dengan reda. Ya? Ayah degil. Ayah keras kepada. Tapi satu je ayah minta. Kamu jangan menghukum ayah atas kesalahan yang ayah tak pernah buat. Kamu dengar tak tu? Masih ku merasa angku terbang kenanganku jauh. Langit kan menangkapku walau kan terjatuh. Dan bila semua tercipta hanya untuk ku merasakan semua yang tercipta hampa hidup terasa. Sangat ke ayah di mata anak-anak ayah? Ya, ya, ya. Umar rasa Abang Khalid tak bermaksud cakap macam tu. Kamu pun percaya semua yang dia cerita pasal ayah? Hmm? Kamu pun... Kamu pun percaya semua cerita-cerita pasal ayah, kan? Ha? Ya, ya, tak ada, ya. Tak. Umar percaya ayah. Umar percaya dekat ayah. Eh? Umar percaya dekat ayah. Abang selongkar bilik ayah, eh? Sanggup abang buat macam tu? Saya tak tahan. Saya tak tahan dengar orang cerita pasal ayah. Abang lagi percaya dengan orang lain daripada ayah sendiri. Ya Allah, abang. Abang fikir tak apa perasaan ayah kalau ayah tahu ni? Awak tak ada dekat tempat saya tahu, Aisyah. Saya malu. Saya buntu. Ni, hati ni. Hati ni geram, Aisyah. Taklah, abang. Aisyah sekarang ni rasa macam Aisyah dah tak kenal siapa abang tau. Ya, bang. Kalau arwah mak ada... Aisyah. Saya minta maaf, Aisyah. Bukan pada Aisyah abang nak minta maaf tau. Semahal-mahal kemaafan tu, bang. Mahal lagi kepercayaan tau.
walaupun abang tu dah dimaafkan, tapi abang kena sedar tau. Untuk dapatkan kepercayaan tu balik, susah. Aisyah. Aku dah buat, ya Allah. Ya Allah. Aku banyak buat salah, ya Allah. Kau tunjuklah aku jalan yang benar, ya Allah. Kau pun betulkanlah hubungan keluarga kami, ya Allah. Mai, kau ada dengar siapa-siapa nak beli beca? Eh, kenapa dengan tiba-tiba ni, Man? Tanya ada orang nak beli beca. Aku nak jual beca aku tu. Kau nak jual beca tu, Man? Kenapa? Dah sampai masanya, Mak. Eh? Mana pula sipu aku ni? Kalau tak salah, Man letak sini tadi. Selamatlah tu. Hilang. Dah lama, eh. Lepas satu-satu. Allah. Eh, Man! Allahuakbar. Kenapa? Eh, Allahuakbar. Eh, Allahuakbar. Ni siapa punya kerja ni? Ya Allah. Sabar, Man. Sabar. Pelan-pelan, Man. Man juga jangan. Sabar. Saya pergi panggil kawan Min. Tolongkan. Sabar. Aduh. Yang bawa ayah ni tadi. Katanya terpijak paku kat masjid. Terpijak paku? Jom ikut abang kejap. Nak ke mana pula? Kau ikut jelah abang. Nanti tahulah. Ayah? Kau ikut abang dulu.
Hey, kita buat apa kat sini? Kau ikut je lah. Siapa siapa tu, Ma? Eh. Siapa ayah ni? Aku. Siapa ayah? Ikut abang, Ma. Gimana pula? Orang duduk bawah bangunan je tu. Tak nak panas-panas macam ni naik beca. Ebo! Kau ni Fahad! Eh, buat tanya kau. Apa kau dah buat kat bapak aku? Ha? Apa? Apa kau cakap ni? Eh? Tak faham aku. Eh, hey, oh, ni. Benda ni kau buang dekat semak tepi kubur kan? Ha? Tu, slipper tu slipper ayah aku. Ni, dalam ni paku. Kau buat dia pijak paku kan? Kau ni memang. Bang, sabar bang. Sabar. Sabar bang. Kau jangan kotorkan tangan kau dengan orang macam ni bang. Aku nak tanya kau baik-baik ni. Apa yang kau khianat sampai dengan bapak aku tu ha? Ha? Kau fitnah dia macam-macam. Apa kau cakap ni? Dari tadi aku tak faham. Kau main tuduh-tuduh. Tak ada bukti. Janganlah main tuduh-tuduh. Ya, Epo. Aku memang tak ada bukti. Tapi kau kena ingat. Doa orang teranaya makbul tau. Allah maha melihat. Okey, balik. Jom, bang. Pergi lah doa tu. Tengok. Makbul tak makbul. Jangan layak orang bodoh lah. Nanti kita semua bodoh. Betul. Ambil lah paku tu. Eh, tak nak aku. Nanti jadi bukti. Abang? Abang tak nak jumpa ayah ke? Saya malu. Saya berdosa dengan ayah. Saya tak sanggup sebenarnya nak jumpa ayah. Telefon ayah, bang. Ayah takkan jawab telefon dari saya. Abang tak telefon lagi macam mana ayah nak jawab? Abang sendiri tahu kan? Macam mana saya dengan ayah? Ya, abang. Tapi cuba abang dai dulu bayar tu. Tak payah malu. Nah, dai dulu bayar. Ayah. Khalid minta maaf dengan ayah. Khalid banyak berdosa dengan ayah. Khalid sayang ayah. Kenapa ni, ayah?
Umar. Ya, ya. Ayah selalu perasan yang beca ayah tu tak ada kat tempat dia. Oh. Macam ni ya, sepanjang ayah sakit, Uma ambil beca ayah pergi kayu. Ah. Kenapa Uma guna beca ayah tu? Cari duit lebih. Tak adalah ya. Bukan masalah duit pun. Saja. Nak cari pengalaman. Sekarang ni beca ayah kat mana? Ada kat tepi tu. Tempat biasa. Tadi ayah tengok tak ada pun. Tak ada? Tak ada. Mana pula beca ni pergi? Tak ada ayah. InsyaAllah, Datuk. Nanti saya cuba sediakan. Ada pada orang, ada macam-macam. Betul. Kita bagi A nak B, kita bagi B nak C. Oh, lepas tu Datuk, satu lagi. Saya ingat yang ruang sebelah sana tu, yang belah depan tu, saya nak letak koleksi-koleksi kita yang baru. Satu kenangan bagaikan roda punya pusingan, begitulah hendaknya kehidupan. Akan kulakar tiap titisan biar menjadi satu kenangan bagaikan roda punya pusingan. Kalau macam tu, nanti esok abang bagi. Assalamualaikum. Abang nak keluarkan duit daripada buku tu ke? Taklah. Ni kalau awak nak tahu, duit yang saya bagi dekat ayah dulu dekat sinilah disimpan. Macam mana sekalipun ini tetap duit ayah. Saya takkan guna satu sen pun. Nanti esok untuk Umar tu saya pakai duit saya dulu. Kaki ayah macam mana abang? Okey ke? Tengok pada gayanya nampak macam dah makin baik dah. Cakap pasal ayah, kejap saya terlupa nak telefon ayah.
Assalamualaikum, Ayah. Ayah sihat? Ni, Ayah. Kali ingat esok kali nak jumpa Ayah. Ada hal penting. Ish. Esoklah kali beritahu Ayah. Ayah, kejap ya. Ni, si Aisyah ni apa hal agaknya? Assalamualaikum. Abang. Okey, Ayah. Kenapa? Abang. Aisyah macam tak tahu lah, Abang. Macamlah kita tak tahu dia bergurau. Abang, tak, Abang. Aisyah rasa macam malam ni kita kena pergi hospital. Abang. Saya nak buat apa? Abang, betul. Saya nak buat pergi hospital, Abang. Tak alah. Nanti kejap. Abang. Baby tu kat mana? Baby kat mana? Abang, nanti kejap. Kejap. Benda tu penting. Abang. Sekejap. Sekejap. Tengok ya. Sama tak macam lukisan yang Umar lukis tu? Beca ayah yang rosak tu, Umar dah buat balik ya. Lepas ni ya, ayah bolehlah kayu. Kamu buat sendiri semua ni? Satu lagi. Ni. Istimewa untuk ayah. Ayah suka tak? Terima kasih, Uma. Sila. So, ini antara yang kita punya yang baru. Ini juga. Ini. Sebelah situ. Okey.
Dari mana awak dapat lukisan ini? Kenapa dengan lukisan tu, Cik Robert? Lukisan macam ni saya mahukan. Siapa pelukis? Datuk, Cik Robert, saya ada panggilan. Sebentar. Hello? Ayah! Kenapa? Abang telefon tadi. Dia kata lukisan ayah, orang putih itu suka. Nak bawa balik ke luar negara. Syukur, alhamdulillah. Syukur. Ni ya, ada satu lagi ya. Apa dia? Ayah dah jadi atuk. Dapat cucu lelaki ya. Okey, sekarang ni kita nak pergi hospital dulu ke nak pergi galeri dulu? Lukisan tu boleh tunggu. Tapi cucu ayah tu tak boleh ditunggu. Cepat, kita pergi hospital. Cepat, ayah tak sabar ni. Jap, tutup pintu dulu. Del partigiano, vela ciao, ciao, questo il fiore del partigiano morto per la libertà. Te le genti che passeranno, satu kenangan bagaikan roda punya pusingan. Begitulah hendaknya kehidupan. Akan kulakar tiap titisan biar menjadi satu kenangan bagaikan roda punya pusingan. Itulah hendaknya kehidupan.